Halo, Tribun Timur Video. Jumpa lagi bersama saya Desi Triana di segmen Tribun Sport. Edisi kali ini kita akan membahas preview pertandingan Liga Inggris yang akan menampilkan Norwich City versus Manchester United. Wah, sepertinya bakal seru nih. Kita saksikan langsung ini dia preview lengkapnya telah dirangkum oleh Tribun Sport. Tim promosi Premier League Norwich City akan menjamu Manchester United di Carrow Road dalam lanjutan Liga Inggris 2019, pekan ke-10, Minggu 27 Oktober 2019, malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Bersatus tim promosi The Canaries, kiranya bakal sulit bisa mengalahkan The Red Devils. Ini merujuk penampilan mereka yang tak juga stabil, mengawali kiprah di Liga Premier Norwich kalah 1-4 atas Liverpool. Tapi setelah itu, The Canaries berhasil menang 3-1 atas Newcastle di pertandingan kedua. Kemenangan mereka yang mengejutkan adalah saat menang 3-2 atas Manchester City. Namun, sejak kemenangan itu Norwich tak kunjung bisa menang lagi. Kini duduk di urutan 19 papan klasemen. Perlu juga dicatat, masalah mereka alami adalah masalah yang rumit di setiap pertandingan tandang. Sementara itu, Manchester United di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer sedang termotivasi untuk kembali ke jalur kemenangan. Mereka baru saja mengambil 3 poin di Liga Eropa pada Jumat lewat kemenangan 1-0 atas Partizan Belgrade. Setan Merah tampak sudah bangkit lagi setelah hasil imbang 1-1 melawan Liverpool akhir pekan lalu. Manchester United yang kini berada di posisi ke-14 tentunya termotivasi untuk bisa beranjak dari papan bawah klasemen. Sejatinya, posisi 14 bukan habitat mereka. Bahkan, ini adalah seburuk-buruknya capaian MU dalam 3 dekade terakhir. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk terus mendukung jagoan kamu di Liga Inggris 2019 ini. Saya Desi Triana pamit undur diri. Ingat untuk selalu like, share, serta subscribe channel dan Tribun Timur Video. Sampai jumpa!